Demi menghindari kepadatan, sejumlah warga di Lampung memilih mudik lebih awal. Selengkapnya dalam bahasa daerah. Tapi pun jama paus ini saya pegulung nyaksikan JPM TV. Gue menghindar kok kepadaan pas puncak mudik ri ngantisipasi kiwatnya kebijakan baru pemerintah ngelarang mudik. Sejumlah warga anjak Pulau Jawa memilih mudik lebih awal menuju kampung halaman di Lampung. Walaupun dinilai pagun lenggang, ri maku ngedok peningkatan jumlah pemudik di Terminal Raja Basa Bandar Lampung, kendang jumlah warga kadu mulai wat saya memilih mudik lebih awal. Hal siji dilakukan warga ulah selain hindar ko kepadoan di radi puncak mudik, ri juga ngantisipasi ki uatnya kebijakan baru anjak pemerintah saya luat ngelarang mudik. Uat saya ini Tobi Saputra, uat saya mahasiswa di Bandar Lampung, saya agak mudik hagu kampung halaman di daerah Tangerang, Banten. Tobi, Bang Tobi, kita mau mudik atau gimana, Bang? Mau pulang sih. Pulang dari kemana? Mau ke Tangerang. Tangerang, memang kita kuliah atau kerja di? Di sini kuliah. Oh, kuliah. Kita mudik duluan ya? Iya. Iya. Memang udah kuliahnya memang udah ini ya? Udah. Iya sih. Oh, udah libur gitu? Lagi nyantai sih. Lagi nyantai ya? Kenapa sih, Bang, kita milih mudik sekarang, Bang? Takut padat juga, takut ada kebijakan pemerintah tiba-tiba nanti nggak boleh atau gimana gitu. Takutnya nggak bisa kumpul bareng keluarga pas. Oh, gitu. Kita sudah 2 tahun lamanya belum pernah kumpul ya? Lebaran? Enggak sih. Oh ya. Kalau kita sendiri sudah vaksin ya? Persyaratan sudah ya? Udah vaksin kedua dan juga ketiga? Iya. Sudah semua. Memang kita kuliah di sini ya? Memang kuliah. Di mana aslinya? Tangerang. Tangerang ya? Iya. Kita pulang awal ini. Sama siapa kita pulang ke sana? Sendiri? Sendiri. Karena ini pas maku melakukan penyeberangan, penumpang bus harga terperiksa kelengkapan surat vaksinasi dosis lengkap sampai booster di area pelabuhan Bakauheni Lampung. Keuat penumpang saya maku melakukan vaksin, maka harga diarahkan guai melakukan vaksin sampai rapid test atau PCR. Anjak Lampung, Rudiansah, Davisi Hotak, laporkan guai JPM TV.